السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية غير التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاكتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين رب العالمين. كتب بشرح شارح رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عمر نووي البتاري رحمه الله تعالى: وكذا لو عاد جاهلا تحريم ذلك. Dan begitu juga mana yaitu begitu juga lau ada jahilan begitu juga ai fil hukmilah wa kadha ai kal kal hukmi sabiq wa kadha ai kal hukmi sabiq dan begitu juga iaitu seperti hukum yang telah lepas. Lau ada jahilan ai lau ada al musalli jahilan, jikalau kembalilah ia orang yang sembahyang itu jahilan, ai hal kaunil musalli jahilan, hal keadaan orang yang sembahyang itu jahil. Ia orang yang sembahyang jahil apa? Maf'ul bih bagi jahil, tahrima dhalika, akan pengharaman demikian itu. Dhalikal audi, akan demikian itu, demikian kembali. Fala tabtulu, jawab bagi lau, fala tabtulu salatul musalli, niscaya tidak batal ia oleh solatnya, solat orang yang sembahyang. Fil asahi ay fil qawlil asahi, pada pandangan yang asah. Jadi begitu juga kalau dia itu kembali dalam keadaan jahil. Kembali hak dulu tu lah, yang tasyahud tu dah berdiri dah, intisab al-badan, dah tegak dah badan tu, dah berdiri tegak dah, intisab. Lalu dia pun kembali daripada rakaat ketiga kepada tasyahud, dia kembali tu dalam keadaan dia itu jahil, maka dimaafkan dan tidak batal sembahyang dia bila dia jahil. Dia jahil akan keharaman perkara tersebut. Adapun orang yang alim, orang yang tahu hukum tersebut, tahu haram kembali tersebut, maka haram dia kembali dan batal sembahyang ni. Dia buat ghayah dia, wa in kana mukhalitan lil ulama'i, meskipun adalah ia musalliyu, orang yang sembahyang itu bercampur gaul, bergaul dengan ulama. Maksudnya apa? Maksudnya dekat-dekat rumah dia itu ada orang mengajar, dia tak pergi. Ada orang mengajar, dia tak pergi pun dimaafkan. Ini salah satu
masalah yang dimaafkan jahil dia, walaupun uzur ke tak uzur ke, tak ada masalah. Sebab ini masalah yang daqiqah, masalah yang rumit, yang dalam, yang jarang diketahui. Okay. Jadi kalau dia mukhalitan lil ulama ke, ghairu mukhalitin lil ulama ke, dia bercampur gaul dengan ulama ke, dia tak bercampur gaul dengan ulama ke, dia pergi mengaji dekat ulama ke, dia tak pergi mengaji dengan ulama ke, semua dia tu jahil dengan sebab begini, maka tidak batal sembahyang ni. Ini masalah ni sajalah. Hak lain tu bila qaid jahil, bila qaid jahil semua kena kepada dua orang sahaja, iaitu orang yang baru masuk Islam dan orang yang mubaadah, yang jauh daripada ulama, tidak mukhalatah, tidak bercampur gaul dengan ulama. Adapun masalah-masalah tertentu saja seperti ini saja yang dimaafkan ulama, yang dimaafkan syarak, yang dihukumkan ulama, maksudnya tak ada masalah. Sebab ini masalah yang susah. Jadi kalau siapa-siapa yang baru belajar hak ni, baru tahu hukum ni, dia dah pernah buat dulu tu, maka tak batal lah. Tu atas pandangan yang asah. Kalau nak qada semula, hak tu lagi aula. Nak elak daripada khilaf, ni qaul asah kata tak batal, qaul sahih kata batal juga. Tu li'anna hadha, kerana bahwasanya ini, hadhal madhkura, demikian yang tersebut ini, mimma yukhfa ay kainun, adalah ia yang tersebut itu, mimma yukhfa, daripada barang yang disembunyikan dia, kan barang, alal awami, ke atas orang awam, bukan awami, awami, itu, ke atas orang awam. Jadi maka dimaafkan jahil, sama ada jahil itu ma'zurah atau ghairu ma'zurah, jahil itu diuzurkan ataupun tak diuzurkan. Adakalanya orang jahil yang diuzur, adakalanya orang jahil yang diuzurkan tu, itu pun batal juga. Adakalanya perkara tersebut tidak batal bagi jahil yang ma'zur. Macam dulu kita bahas tu lah. Ada benda walaupun jahil sekalipun tetap batal. Contohnya faqidu syarti. Tu tak cukup syarat, walaupun jahil ke, tak sengaja ke, terlupa ke, kena buat semula. Tu jahil mutlaqan, sama ada di ma'zur ke ghairu ma'zur, semua kena ulang semula. Adapun qaid jahil tak batal tu, itu jahil yang dimaafkan syarak, diuzurkan syarak sahaja, kecuali bab ni. Hak ni walaupun dia buat ghayah dia, ingkar mukhalifan lil ulama. Tu dia apa? Kalau dia tak buat royah lagu tu, maksudnya itu jahil yang tertentu saja, bukan jahil yang ini. Wa yulzimuhu al-qiyamu fauran, dan lazim, dan melazimi ia akan dia, akan musalli itu, fa'il, oleh berdiri, fauran, segera. Okay. Berdiri segera, hendaklah lazim, wajib berdiri segera. Bila? Inda ta'allumihi, ta'allumil musalli, idhafat masdar kepada fa'il. tu. Aida ta'allumihi, boleh kita buat ta'allumihi, ta'allumil musalli, atau ta'allumihi, ta'allumi tahrimi dhalika, idhafat mafkul. Apabila mengetahui ataupun belajar ia musalli itu, atau belajar akan keharaman demikian itu. Dah lagu mana dalam sembahyang tiba-tiba dia belajar pula. Mungkin orang bagi tahu, kita tasfi masalah, iaitu dia tengah sembahyang, orang bagi tahu ataupun dia terdengar, oh batal buat sekian-sekian, dia pun naik segera. Tu. Kalau dah habis sembahyang, dah baru nak belajar, nak, macam mana nak naik? Ya, dah habis sembahyang dah. Dah habis sembahyang dah, macam mana? Ini kemungkinan dia dalam sembahyang, dia terdengar orang mengajar ke, atau terdengar orang bagi tahu ke, bahawasanya perkara tersebut batal, dan dia baru tahu, dia segera naik, kemudian jangan kembali lagi. Wa yasjudu lis-sahwi, wa yasjudu lis-sahwi, dan wa yasjudu, dan sujud ia musalli itu lis-sahwi, kerana kealpaan, kelupaan, kelalaian dia. Li'annahu, kerana bahwasanya dia musalli. Khabar zada jurusan, ay zada al-musalliyu jurusan,
telah menambah ia oleh orang yang sembahyang itu akan duduk. Tu akan duduk fi ghairi mawdhi'ihi ay julusan ka'inan fi ghairi mawdhi'ihi. Duduk yang adalah ia duduk itu pada tempat, pada bukan tempatnya, tempat al-julusi. Mawdhi'ihi mawdhi'il julus. Kita buat, kita patah balik daripada rakaat ketiga berdiri tu, patah balik buat tasyahud awal. Kita sudah menambahkan satu rukun duduk. Sebab apa? Sebab duduk itu, sebab pada waktu kita berdiri tu, kita duduk semula, tu bukan tempat duduk dah tu, tu tempat kita dah berdiri dah. Waktu untuk kita berdiri dah, tak perlu dah duduk semula. Kalau duduk semula, seolah-olah tambah rukun semula, tambah satu rukun yang tidak dituntutkan oleh syarak. Sebab itu diharamkan untuk sujud sahwi kalau tidak ada sebab. Sebab seolah-olah menambahkan sujud tanpa ada sebab. Maka batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia, sujud sahwi tanpa ada apa-apa. Ataupun dia terlupa buat sunat haiat yang tidak dianjurkan sujud sahwi, dan sujud sahwi juga batal sembahyang dia. Sebab telah menambahkan seolah-olah yang satu rukun daripada sembahyang, dan telah menambahkan satu sujud yang bukan pada tempatnya. Ini al-julus fi ghairi mawdi'ihi, bukan pada tempat duduknya yang tertentu. Bahkan tempat dia waktu itu ialah berdiri dah. Dia dah berdiri dah, sudah. Siapa suruh lupa? Maka bila dia lupa tasyahud awal, tasyahud awal merupakan sunat aba'ad, nanti dia buatlah sujud sahwi. Sunat sujud sahwi, sudah. Wa amma law ada ila tasyahudil awwali, dan adapun jikalau kembali ia oleh musalli tadi ila tasyahudil awwali, kepada tasyahud awal, qabla al-intisabi, sebelum bertegak, berdiri tegak ia musalli tadi, fala yadurru, okay, maka tidak mudarat ia zalikal awlu, oleh demikian kembali itu. Maka jika dia kembali kepada tasyahud semula, sebelum intisab, sebelum berdiri tegak, tu dia dia Allah, dia teringat, dia pun turun balik, tak apa, sebab tak panggil berdiri lagi, tak panggil intisab, tak panggil qiyam lagi lah, tak panggil qiyam lagi. Selagi mana kita berdiri tu, nak bangun tu, tak dipanggil qiyam itu, tak dipanggil qiyam lagi, atau sudah melebihi aqallu ruku', maka kalau kita turun semula, tidak ada masalah, sebab tidak dikira berdiri lagi. Tu. Kenapa dia kata tidak batal tu? Li'annahu, kerana bahwasanya musalli tadi tu lam yatalabbas, tidak sama sekali bersepakai ia musalli tadi, tidak bersepakai ia musalli, tidak melangsungkan ia musalli bifardin, dengan yang fardu, ay bifardin minas salati, dengan yang fardu daripada sembahyang. Mana fardu daripada sembahyang? Qiyam tu lah. Dia belum qiyam sempurna lagi, dia belum melaksanakan qiyam lagi, dia belum melangsungkan qiyam lagi. Maka bila dia patah balik, tak ada masalah, sebab dia tidak qiyam lagi, dia tidak sempurnakan rukun qiyam lagi. Dia hanya boleh dia boleh patah balik untuk sempurnakan tasyahud, kalau nak buatlah. Bal lil idrak, bahkan yusaddu auduhu audul musalli, bahkan disunatkan kembalinya nyo orang yang sembahyang itu litasyahudi, kepada tasyahud. Bahkan kalau sebelum dia dipanggil intisab, sebelum dia itu qiyam, sebelum dia itu berdiri, dia dah turun balik, disunatkan juga. Sebab apa? Sebab tasyahud awal tu, kalau tinggal tu, satu benda yang fahisyah, satu benda yang buruk, sebab dia sunat ab'ad, dia mencacatkan sembahyang. Ibarat seorang yang tidak ada tangan, tu sunat ab'ad. Kalau sunat hai'at boleh tahan lagi, ni sunat ab'ad ni benda yang besar. Sunat ab'ad ni sikit je, tasyahud dengan qunut. Kemudian kalau dipecah-pecahkan lagi, ada banyak lah. Dalam tasyahud tu, bacaan tasyahudnya, selawat dalam tasyahudnya, selawat ke atas keluarga Nabi dalam tasyahudnya, itu dalam tahiyat akhir. Dalam qunut, kalau pecah lagi, qunut ada puji je, ada doa je, ada selawat je, selawat ke atas sahabat je, ada pecah-pecah lagi, ada banyak.
Jadi kalau tiga salah satu sudah sujud sahwi. Tu. Jadi benda tu besar. Disudahkan untuk dia kembali. Kalau dia tidak intisak, dia tidak kiam lagi. Inka nasara wa yasjudu lisahwi, dan sujud ia musalli tadi lisahwi bagi lupa. Kerana lupa je. Kerana lalai je. Inka nasara ingkana macam tak lengkap ya. Ingkana suara tu ya. In kana musalli, jikalau adalah ia orang yang sembahyang itu sara ilal qiyami, tu in kana musalli sara ilal qiyami, jikalau adalah ia orang yang sembahyang itu nak terjemah apa sara, nak terjemah sara ilal qiyami, jadilah orang yang musalli itu ilal qiyami, kepada berdiri. Aqraba minhu, terlebih dekat ia daripadanya. Daripadanya, daripada musalli itu ilal qu'udi, kepada duduk. In kana wa yasjudu sawi. Okey. Ini qaid bagi kata sunat sujud sahwi. Wa yasjudu lisahwi, dan sujud ia oleh musalli itu lisahwi, kerana alpa, kerana lalai, kerana lupanya itu. In kana al-musalli, jikalau adalah musalli itu sara ilal qiyami, jadilah ia musalli itu kepada qiyam. Aqraba minhu, terlebih dekat ia. Aqraba minhu. Ya, in kana musalliyu, tudah salli sara ila alqiyami, jadilah musalli itu kepada qiyam. Aqraba minhu, terlebih dekat ia, minhu daripadanya, daripada musalli itu ila alqu'udi, kepada duduk. Tu. Wa yasjudu lisahwi in kana sara ila alqiyami aqraba minhu ila alqu'udi. Ila alqiyam sat. Jadi blur pula. Wa yasjudu lisahwi in kana sara ila alqiyami aqraba minhu ila alqu'udi. Dan sujud sahwi ia musalli itu kerana alba, kerana lalainya. In kana, jikalau adalah ia musalli itu sara ilal qiyami, jadilah ia musalli itu kepada qiyam. Terlebih dekat ia daripadanya, terlebih dekat ia qiyam itu daripada para musalli ilal qu'udi. Okey. Sunat sujud sahwi itu. Sunat sujud sahwi itu, dia kata tadi boleh untuk kembali, dan sunat untuk kembali kepada tasyahud awal, kalaulah tidak intisak, tidak tegang, ataupun tidak lurus lagi tulang belakang. Dengan makna qiyam lah, qiyam yang meluruskan tulang belakang, ataupun nama qiyam. Jadi sunat untuk kembali semula. Jadi sunat untuk kembali semula tu, dan sunat untuk sujud sahwi bila keadaan posisi kembalinya semula itu
dia itu dalam keadaan lebih dekat ke Allah berdiri daripada duduk. Tu. Contoh itisak dia takat lebih pada akal rokok. Lebih pada akal rokok ataupun memang diri tegak inilah. Akal rokok sikit ya, atas sikit pada akal rokok tu kiam lah tu. Kira kiam lah tu. Jadi kalau dia sebelum daripada akal rokok, sebelum daripada dia itu atas daripada akal rokok, dia dah teringat. Contoh dia teringat kat sini, dekat sini. Hari ni akal rokok dia teringat kat sini contohnya. Ini ni nak dekat-dekat kiam kan? Bila nak dekat-dekat kiam, tak panggil kiam lagi. Sudah untuk kembali. Dan di keadaan lagu ni lebih dekat kepada kiam daripada duduk, maka dia sunat sujud sahwi. Tu. Tu okey. Dia sunat sujud sahwi sebab keadaan posisi yang dia tazakur, yang dia ingat itu lebih dekat ke arah berdiri daripada duduk, maka sunat untuk sujud sahwi. Lianna ma fa'alahu, kerana barang yang membuat, yang telah membuat ia musa, yang telah membuat ia akan, dia akan barang itu mubtilun. Lianna ma fa'alahu, kerana barang yang telah membuat ia oleh musalli akan dia akan barang itu ialah mubtilun, ialah perkara yang membatalkan sembahyang, ialah perkara yang mendorong ke arah membatalkan sembahyang. Ma'a ta'ammudihi, beserta sengajanya musalli. Wa ulima tahrimahu, dan diketahui. Wa ulima tahrimuhu, dan diketahuikan keharamannya, keharaman zalikal aud, keharaman demikian kembali. Kerana dia ke arah nak berdiri dah. Dia mana? Yang mana kalau kita takdirkan, kalau dia dah berdiri sungguh, dia turun semula, boleh batal sembahyang dia kalau sengaja dan kalau tahu tentang keharamannya. Maka walaupun dia tak berdiri lagi, dia dekat-dekat nak berdiri dah, dan dekat-dekat nak berdiri tu tak panggil berdiri lagi, dia sunat untuk turun semula tasyahud dan sunat untuk sujud sahwi, kerana perkara tersebut boleh membawa kepada batal kalau dia sudah berdiri. Kalau dia sudah berdiri sungguh. Tu. Bi khilafi ma biza barang idza kana, ai idza kana al musalli, apabila adalah ia orang yang sembahyang itu, ila al qu'udi, kepada duduk itu, aqraba, terlebih dekat ia, ia musalli, iaitu dia teringat tu. Contohnya dia teringat tu, dia daripada sujud Allah, dia teringat sini, dia dekat, lebih dekat pada duduk ni, lebih dekat pada duduk. Dia duduk sujud lagu ni, Allah, dia baru teringat. Dia baru teringat, baru sikit je, dia baru teringat. Oh, terlupa nak tasyahud, dia pun duduk balik. Tu lebih dekat kat Allah duduk daripada berdiri. Beza hak tu. Au ilaihima ilal ku'ud, ilal ku'ud, ilal julus wal qiyam, ataupun tengah-tengah. Alas sawai, atas persamaan, iaitu tengah-tengah. Tengah-tengah, iaitu dia berdiri tu tengah-tengah antara duduk dengan berdiri. Nak ke arah duduk pun tidak, nak ke arah berdiri pun tidak, tengah-tengah. Maka itu fala yasjudu, maka tidak sujud ia oleh musalli, yakni tidak disunatkan sujud ia oleh musalli sujud sahwi, tak disunatkan. Li'adami butlani ta'amudihi, kerana tidak babal sengajanya musalli, liqillati ma fa'alahu, kerana sedikit barang yang telah membuat-buat ia, ia musalli akan dia akan barang. Hina idzin, tatkala itu, ay hina idzkana ilal ku'udi aqraba au ilaihima ala sawa'i. Hina idzin, ay hina idzkana, hina idzkana ilal ku'udi aqraba au ilaihima ala sawa'i. Tu. Jadi tidak disunatkan sujud sahwi kalau kita bangkit dah tu dekat-dekat dengan duduk, ataupun dekat-dekat ataupun sama. Nak kata duduk pun tidak, berdiri pun tidak, maka tidak disunatkan sujud sahwi, kerana perbuatan tersebut tidak mendorong ke arah membatalkan sembahyang. Wa mithlu tashahhudi, dan bermula misal contoh bagi tashahhud itu pula, at-tashahhudil awwali, tashahhud awal itu ialah khabar al-qunut, ialah qunut. Masalah qunut pun sama lah. Kalau qunut daripada sujud nak ke qunut tu,
Kalau 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 tasyahud nak duduk daripada qiyam kepada duduk. Kalau qunut daripada sujud dah ke arah berdiri. Falau nasiya qunutan ai falau nasiyal musalliyu, maka jikalau lupa ia oleh musalli qunutan akan qunut, terlupa qunut. Fatazakkarahu, maka teringat ia musalli, orang yang sembahyang, akan dia akan qunut itu. Fis sujudi, dalam sujud. Dia dah sujud dah, tamak dia dah elok dah, baru teringat belum belum qunut. Fa in ada ba'da talabbusihi talabbusil musalli, maka idafat masdar kepada fa'il. Maka jikalau kembali ia orang yang sembahyang selepas bersepakainya musalli tadi, selepas melangsungkan dia musalli tadi, menunaikan dia musalli tadi bi fardin, dengan satu fardu ai as-sujud lah, iaitu sujud tu, dia kembali tu amidan ai hala kaunil musalli amidan, hal keadaan orang yang sembahyang itu sengaja ia aliman, hal keadaan orang yang sembahyang itu tahu ia, batalat solatuhu solatul musalli, maka batallah oleh sembahyangnya, sembahyang orang yang sembahyang. Ha tu, okey. Ha begitu juga dalam bab qunut, bab qunut sunat muakkad, sunat abad. Dia bukan rukun. Bila dah sujud elok dah, tawakkal elok dah, kita pun kembali dalam keadaan sengaja. Dalam keadaan kita sudah belajar dah, tahu dah, maka dia kembali itu dalam keadaan bila dia kembali itu, maka batal sembahyang dia. Ha, kalau dia sengaja dan tahu keharamannya. Kalau tidak tahu keharamannya, tidak batal. Hatta keharamannya, hatta dia jahil, ha, walaupun dia itu mukhalafah dengan ulama sekalipun. Ha, tu okay. Maka tidak ada masalah. Ha, ini masalah kalau tahu. Ha, jadi kalau kita sekarang dah tahu ni, ha, tak nak buat dah. Ha, tu. Jadi takat ni, bila Tok Imam sujud dah, bila Tok Imam diri dah, mana boleh kata subhanallah di sini. Kalau subhanallah, Tok Imam turun balik, batal. Bila batal, makmum ikut pun batal. Ha, tu. Ah, okay. Okay. Ha, tu bahaya tu. Kata subhanallah. Ha, nak buat tasyahud. Eh, tak payah kata subhanallah. Nak buat juga boleh tak? Boleh. Bila? Kalau tasyahud nak buat juga, ulama sebut, kalau makmum nak buat tasyahud juga, hal keadaan imam dah berdiri dah, mufaraqah. Boleh mufaraqah. Dan mufaraqah itu tidak fahisyah. Sebab tu tu imam telah melakukan suatu benda yang fahisyah, iaitu dia meninggalkan tasyahud awal. Ha, maka boleh, tak ada masalah. Adapun qunut kita boleh ikut lagi, kita buat qunut pendek. Allahumma firli ya ghafur wa sallallahu sallallahu alaihi sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam sallam. Habis, sudah. Sebab kalau kita buat qunut dalam keadaan tertinggal dua rukun fi'li bersama imam, maka batal pula sembahyang kita. Maka kita buat rukun, kita buat qunut pendek saja. Ha, tu okey. Habis. Wa in ada qabla tamami sujudihi, dan jikalau kembali ia musalli sebelum sempurna sujudnya nya musalli, macam mana wadzalika al'unu qabla, wadzalika al'unu qabla tamami sujudihi musawwarun. Apa tu bab taswir atau bab mufassar mufassirun? Ha, wa bi'an ay wa dhalikal auda wa dhalikal audu qabla tamami sujudihi thabitun musawwarun, ditaswirkan dia bi'an lam yukamil wada'a al a'dha'is sab'ati bi syurutiha, dengan sekira-kira bahawa tidak sama sekali menyempurnakan ia oleh orang yang sembahyang akan perletakkan anggota-anggota yang tujuh. Ha, tu bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya, syarat-syarat al-a'dha' as-sab'ah tu lah yang kita bahas dalam bab sujud tu. Kita letak tujuh anggota sujud, iaitu dua lutut, dua kaki, dua tangan dan dahi. Tujuh. Tu kalau sebelum sampai macam tu tu, dia kembali semula. Dia sebelum sampai, sebelum menyempurnakan begitu tu, dia kembali semula. Fala tabtulu, maka niscaya tidak batal ia oleh as-salah tu, tidak sebatal oleh sembahyang itu, li'adami talabbusihi talabbusil musalli mi fardin, kerana tidak bersepakainya orang yang sembahyang itu dengan satu fardu, iaitu fardu apa? Sujud tadi. Dia belum lagi dikatakan sujud, dia kembali semula, tidak ada masalah.
bahkan yusannul audu, bahkan disunatkan kembali puasa jadak disahwi, dan hendaklah bersujud ia oleh musalli itu, dan bersujud ia oleh musalli itu kerana lupa dia. In balagha, sunat sujud sahwi itu apabila balagha huwiyuhu, apabila telah sampai oleh turunnya ya musalli akan haddar raki'i, akan had raki'i, had orang yang rokok. Jadi had orang yang rokok lah tu ni. Ni aqal rokok, ni akmal rokok, aqal rokok. Kalau aqal rokok macam ni, dia turun lebih daripada ni. Dia dah turun dah lebih daripada ni. Kemudian dia baru teringat, tanpa dia sujud lagi, dia naik semula. Ha, maka sunat sujud sahwi. Tapi kalau dia teringat dekat sini, dekat sini dia teringat, dia naik balik. Ah, ha, itu tak ada sujud sahwi. Sama macam tadi. Ha, tu. Li'annahu li'annal musalliya, kerana bahawasanya orang yang sembahyang itu, kerana bahawasanya orang yang sembahyang itu yughayyirun nawma, telah mengubah ia orang yang sembahyang telah mengubah ia orang yang sembahyang an-nawma, akan tertik susunannya, susunan sembahyang tadi tu. An-nazma ay nazma salati hina idin, tatkala itu ay hina id balagha huwiyuhu haddar raki'i, tatkala itu, tatkala mana? Tatkala sampai ia musalli, ataupun sampai ia oleh turunnya musalli itu akan hak rokok. Dah sampai dah, dah sampai hak rokok dah. Liziyadatihi, kerana menambah, kerana menambahnya nya musalli rukuan, akan satu rukuk. Okey. Seolah-olah dia sudah menambah satu rukuk. Okey. Dia telah menambahkan satu rukuk, seolah-olah gitu. Sebab tu sudah untuk sujud sahwi. Apabila telah sampai turunnya hak rukuk. Okey. Bi khilafi, beza barang idza lam yablughu, apabila tidak sama sekali sampai ia huwiyuhu, oleh huwiyuhu itu akan dia, akan haddar raki'i, akan hak orang yang rokok. Fala yasjudu, niscaya tidak disunatkan sujud ia oleh musalli tadi. Bila dia kunut kan, okey kunut. Nah, dia akal rokok contohnya, dia teringat kat sini, dia teringat kat sini, maka dia bangun semula. Itu tak, tak disunatkan untuk sujud sahwi, sebab dia belum lagi dikira rokok, dia masih dikira kiam lagi. Okey. Ah, tu masalah tasyahud dengan kunut. Tu dengan kunut. Jadi jadi kalau tu imam buat rokok, kalau tu imam buat tasyahud, wajib kita ikut tasyahud. Kalau kita tu imam tinggal tasyahud, wajib kita tinggal tasyahud. Kalau kita nak buat, kena mufaraqah. Kalau kunut, bebas. Kunut kalau kunut kalau tu imam buat, kita tak mau buat pun boleh, nak buat pun boleh. Tu imam tinggal, kita nak buat boleh, nak tinggal boleh. Okey. Sujud sahwi dan sembahyang wajib ikut. Wajib ikut. Kalau sujud sahwi dan sembahyang wajib ikut tu imam. Tu imam sujud sahwi, kita pun ikut sujud sahwi. Royahnya, walaupun kita tak tahu sebab, sebab kenapa imam sujud sahwi sekalipun dalam kitab Nihayatul Muhdats, walaupun kita tak tahu sekalipun apa sebab dia sujud sahwi ni, kita tak tahu sekalipun, wajib ikut. Kalau kita tak ikut, kalau qasad daripada awal tak ikut, tu imam turun, nak turun sujud yang pertama sujud sahwi pun sudah batal sembahyang kita, kerana kita qasad tak mau ikut dah tu imam waktu tu, tak mau ikut tu imam sujud sahwi dah. Tu, ataupun kita nak ikut tu imam sujud sahwi tapi tertinggal dua rukun, tu imam sujud sahwi kedua dah, kita masih tasyahud lagi, hal keadaan tidak ada uzur, maka juga batal. Tu. Okay. Begitu juga sujud tilawah, kena ikut juga. Al-thani asyara, yang ke-12, ayat al-amru thani al-asyara, perkara yang ke-12 min mubtilatis salati, daripada perkara yang membatalkan sembahyang, ialah al-baqa'u, kekal, ayil istimraru, iaitu sentiasa kekal, sentiasa fi ruknin, dalam satu rukun, idha tayaqana, kekalnya ia, sentiasanya ia fi ruknin, dalam satu rukun, idha tayaqana, ay tayaqana al-musalliu, apabila yakin ia oleh orang yang sembahyang,
akan tarkama qablahu qabla ruknin, akan tinggal barang aima sabata qablahu, barang yang sabi ia barang sebelumnya, sebelum rukun. Dia syok. Macam itulah masalah, masalah itu dia buat sini pula. Masalah dia kata dia syok. Eh, aku buat dah Fatihah padahal rakaat ke contohnya buat lagi rukuk padahal rakaat kedua dah sujud dah, buat doa rukuk. Dia pun istimrar, dia pun baqa dalam keadaan syok tu, dia tak berdiri fauran. Dia kena berdiri fauran, itu kita belajar, kena berdiri fauran kalau syok. Kalau dia kekalkan juga sujud ridek tu, maka batal. Dalam keadaan dia syok rukuk kena. Bila dia syok rukuk kena, kena segera bangun berdiri kemudian rukuk. Tu okey. Hajar itu ada busi, dia busi dalam keadaan lafaz dia lain. Okey. Tarkaba qablahu au syakka fihi, atau syak ia fihi padanya aima qablahu aima sabata qablahu qabla rukni, barang yang sabi ia barang sebelum dia sebelum rukun. Sama ada yakin, betul-betul yakin, weh aku sungguh tinggal tadi, ni yakin. Kalau dulu tu syak, masalah syak, syak dengan buat suatu rukun fi'li atau rukun qauli dalam keadaan syak tinggal rukun sebelumnya. Okey. Jadi ni yakin pun masuk, syok masuk. Jadi dia yakin sungguh. Weh, aku yakin tadi tinggal sujud, tinggal rokok, dia pun sujud. Sujud. Dulu lama tak bangun-bangun. Maka patah. Dia dah tahu dah. Ataupun syok. Ya aku buat kedok ni rokok. Kena segera bangun. Tu kena segera bangun. Okey. Hal fa'ala awla. Sama ada buat ia oleh musalli ataupun tidak. Telah buat ia oleh musalli ataupun tidak. Buat kedok belum tadi. Rukuk tadi, buat kedok iktidal tadi, dia kena segera bangun. Kalau tak, batal. Sebab al-baqa'u fi ruknin idha syakka fihi atau idha tayaqana fihi. Idha tala al-baqa'u, apabila batal tu, idha tala, apabila panjang ia ayil baqa'u, yakni oleh tetaknya itu urfan ay fil urfi, pada uruf. Apa kadar uruf macam dulu, wahua dan bermula dia zamanul urfi tu aqallu tama'nina biqadri, okey, biqadri ai kainun adalah ia biqadri aqalli tuma'ninati, dengan kadar sekurang-kurang tuma'ninah. Subhanallah. Sama macam dulu. Jadi tak boleh lambat sangat. Lambat sangat di sini topik dia ialah qadar subhanallah. Lambat lebih daripada qadar subhanallah itu maksudnya sudah lambat. Lepas tu dia panggil dobik semalam. Dulu dia panggil dobik kan, dobik. Dobik ni dia panggil beza dengan qawaid. Qawaid ni umum. Kaedah-kaedah qawaid ni dia umum. Kena kepada semua belakang. Tapi kalau dobik hak bab tu saja, bab lain mungkin lain. Macam air yang sedikit. Dobik dalam bab taharah ialah air sedikit kurang 20. Dobik air yang sedikit dalam bab puasa bukan kurang pada 20. Iaitu setitik dua pun walaupun masuk dengan sengaja, maka batal. Itu dalam bab puasa. Dengan fikir dengan bab taharah, kurang daripada 20 baru batal puasa. Dia pun biru teguk air, air orin 1 liter. Dia kata air tak apa, air sedikit. Gila tu dia panggil. Tu tak faham. Tu dobik, beza dobik dengan kawaid. Kawaid ni lebih umum. Dobik ni bab tertentu sahaja. Wa dhabituhu, dan bermula dhabiknya, maksudnya dhabik dalam bab tu saja. Hak lain mungkin lain. Macam panjang masa, macam panjang masa kadar uruf dalam bab ni subhanallah, dalam bab lain mungkin lain. Dalam bab lain mungkin lain. Okay. Dalam bab lain mungkin lain. Okey. Habis. Bal yulzimuhu al-audu, bahkan melazimi ia akan musalli oleh kembali fauran, secara segera, ila fi'li ma, kepada perbuatan barang ay ruknin, pada membuatkan barang, yakni membuatkan akan rukun. Idhafat masdar kepada maf'ul. Tayaqqana tarkahu, rukun itu sifat yang yakin ia oleh musani tarkahu, tarkan rukni atau tarkama, akan meninggalkan ia, meninggalkan barang, yakni meninggalkan rukun.
au syakka fihi atau syak ya musalli tadi fihi padanya pada pada tarkahi pada tarkihi pada meninggalkannya nya rukun itu illa melainkan itu sebenarnya seorang melainkan ikana ai ikana musalli melainkan jikalau adalah ia orang yang sembahyang itu makmuman ialah seorang makmum itu lainlah. Kalau dia jadi seorang makmum, dia tidak boleh kembali. Kalau kembali, batal lah. Sebab dia tengah mutaba'ah dengan imam. Dia tengah ikut imam. Tengah mutaba'ah dengan imam. Dia pergi buat sendiri. Bangun sendiri. Maka bila bangun sendiri, terjadinya mukhalafah yang fahishah. Bersalahan dengan tu imam yang keji. Maka boleh batal sembahyang makmum. Ha, melainkan sejadi makmum. Bila jadi makmum, lam yanwil mufaraqata. Jangan sama sekali berniat ia oleh musalli akan pisah dengan tu imam. Ah, tak usah duk mufarakah lah. Tak ada mufarakah, tak batal lagi pun. Sebab saya kita boleh ganti ha. Okay? Sebab tak sengaja. Dia tak sengaja tak sengaja ha? Dia tak sengaja buat benda tu. Tiba-tiba pergi tempat rukun lain baru teringat, wih, aku tertinggal rupanya. Kalau sengaja baru batal faura ha. Sengaja, eh tak mau rokok nak sujud tu, eh. Ha, tu batal fauran. Tak nak tampung dah. Tu tak nak tampung dengan sujud sahwi dah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sengaja. Ni kalau dia tak sengaja atau dia syok, maka boleh tampung dengan sujud sahwi. Tapi dengan syarat dia itu kembali kepada rukun tadilah. Kemudian akhir sekali dia sujud sahwi kerana telah melakukan suatu benda yang boleh membatalkan sembahyang kalau tinggal dengan sengaja. Tu salah satu perkara yang disunatkan sujud sahwi. Tu. Jadi bila jadi makmum, tak tahu niat mufaraqah. Fayati bi rakaatin ay fayati al-musalliu, maka datanglah ia oleh musalli oleh orang yang sembahyang itu bi rakaatin dengan satu rakaat ba'da salami imamihi imamil makmum selepas daripada salam imamnya imam makmum itu wala yajuzu lahul audu dan tidak harus ia baginya tidak harus yakni haram serta batal haram serta batal. Tidak harus yakni haram lagi pula batal lahu baginya lil musalli bagi orang yang sembahyang oleh fa'il al-audu oleh kembali. Haram kembali kalau kembali batal. Tapi tak elok dia mufaraqah tu dia ikut imam. Sehari di akhir sembahyang tambah serakaat lagi. Tambah serakaat lagi. Serakaat lagi koik lagi tu. Koik lagi serakaat lagi kalau tinggal satu rukun itulah. Kalau tiga satu rukun tu lah ha, kalau tiga ha? Kalau tiga tiga rukun setiap rakaat contohnya weh pada rakaat pertama aku syok pada aku syok rokok rakaat kedua aku syok aku tak sujud lagi ketiga rakaat rakaat ketiga aku syok tak julus sebaiknya sejadah tai contohlah ha, tu maka dia kira seolah-olah lara tiga rakaat sebab apa dia syok lah maka tambah tiga rakaat itu je ni contoh ya, satu rakaat. Tapi tak jadi kot orang sampai tahap syok aku tu teruk kan. Sampai setiap rakaat tu syok tu gila kan. Biasanya satu kali je. Tu. Macam tu juga orang yang syok. Dulu sedap bacaan imam. Imam baca sedap. Habis dia baca surah dia pun rokok. Kita pun terlupa. Aku baca Fatihah dak ni. Dulu baca seronok macam dia dulu baca sampai aku pun terlupa, duk syok. Aku baca dak ah baca. Wajib baca. Dimaafkan tiga rukun panjang. Tu. Wajib baca. Dimaafkan tiga rukun panjang kalau dia muafiq lah. Kau wajib baca. Sebab apa? Sebab tu rukun. Wajib baca. Dimaafkan tiga rukun panjang. Baca laju-laju sikit. Kenapa haram? Li wujubi mutaba'atihi lil imam. Mutaba'atil makmum lil imami. Kerana wajib mengikuti ia mengikutinya nya makmum idhafah masdar kepada fa'il lil imami kepada imam lil imai kepada imam yakni akan imam ha tu mengikuti ia oleh makmum akan imam lam tu lam zaidah dalam taqwiyah na'am ya begitu tapi ikanal matruku jikalau adalah ia perkara yang ditinggalkan itu awil masykuku ataupun perkara yang disyakkan dia itu sajadatan itu ialah sujud benda yang dilupa itu ialah sujud sajadatan khabarkan al-matruku isimkan awil masykuku maktuf kepada al-matruk
Ah tu dia tinggal atau dia, dia syok itu adalah sujud au tumakninataha, tumakninatas sujud ataupun tumakninah, yang tumakninah sujud dia terlupa, eh tumakninah kedok lagi sedangkan dia rukun, sujud kedok lagi sedangkan dia rukun. Ah minar rak'atil akhirati, kadang-kadang kita ikut laju tu imam laju, kita pun kadang-kadang dia tu dah apa dua apa nama sujud yang kedua, kita baru kita baru nak turun diri sujud balik, apa sujud contohnya sujud kita pun cepat-cepat cepat-cepat tiba-tiba mari waswas atau mari syok tadi aku cuma nindah gedak lagi maka kena tambah serakat lagi lepas pada tu min rakaatil akhirati, daripada rakaat akhirat rakaat yang terakhir, rakaat terakhir sahaja, adapun rakaat lain kena satu rakaat lagi. Kalau dia tinggal mana-mana sujud ataupun tomat indah je pada rakaat terakhir, wahuwa waw tu wawul hal, hal keadaan bermula dia, dia makmum wal imamu dan imam, Atah berkata huwa imam dan makmum itu fi tashahudin, pada tashahud pada tashahud yang pada tashahud yakni tashahud akhir lah, iaitu pada rakaat terakhir tashahud akhir lah. Ha, imam dan makmum di tasyahud akhir, waktu tasyahud akhir dia teringat ataupun syok, eh sujud kedok lagi pada rakaat terakhir saja, sujud kedok lagi pada rakaat terakhir saja, bukan sujud kedok lagi pada rakaat lain, sujud kedok lagi pada rakaat terakhir saja. Fa innahu, maka sesungguhnya makmum tadi yajibu alaihi, alal makmum, wajib ia atas makmum itu al-audu, oleh kembali hina idin tatkala itu, ha tu okey, hina idin tatkala itu ai hina id hina id tarakal ma'mum ataupun hina id syakkal ma'mum ataupun tarakal ma'mum hina id taraka au syakka al ma'mum sajdatan au tumaninatiha min ar rak'atil akhirati min ar rak'atil akhirati okey. Hina idin ay hina idh kana ataupun hina idh kana al-ma'mumu taraka au syakka fi sajdatin au tuma'ninatihi au tuma'ninatiha min ar-rak'atil akhirati. Ha ikut hina idin ila sujudi, kepada sujud, maka wajib dia kembali pada sujud tadi. Kenapa? Li'adami fahsyin mukhalafati, kerana tidak berlakunya buruk mukhalafah dengan imam, imam dengan tasyahud, kita kembali pada sujud. Itu tidak memburukkan tidak memburukkan dia panggil mutaba'ah, tak ada masalah. Kalau rakaat lain, kita buat rakaat lain, kita berdiri balik buat sujud, kita sujud, contoh kita terlupa syok pada rakaat kedua sujud, kita pun sujud semula untuk hak tu, kita pun berdiri rakaat ketiga balik, hak tu dah fahisyah dah. Tu dah fahisyah dah, tak boleh lah, tu kena tambah satu rakaat lagi di rakaat terakhir. Ada orang tanya pula, eh tak tinggal ke rukun-rukun pula, ni dah ma'zur fi syar'i, tak ada masalah lah. Benda yang diuzurkan syarak, tak ada masalah. Ni kira diuzurkan syarak, ni syarak sebuah. Macam contoh sujud sahwi, dia tertinggal dua rukun bersama Tok Imam, Tok Imam dah sujud kedua dah, sujud sahwi, dia masih lagi tashahud, ada uzur tak? Ada uzur. Mana? Bati'ul qira'ah, dia lambat bacaan dia, hal kanan baca tu aqallu tashahud, maka tak ada masalah dapat uzur. Orang baca Fatihah dah habis dah, Tok Imam dah rokok, dia makmum muafiq, boleh tak dia baca Fatihah? Boleh lah, dia maafkan tiga rukun panjang. Kalau ikutkan, wih lebih daripada dua rukun lah tu, ni tiga rukun panjang, wih lagi lagi lama. Maka ma'zul syar'i, tak ada masalah. Kama naqalahu ay wa dhalika thabitun, dan bermula demikian itu, tu okay, sabit ia, kama naqalahu, seperti mana menukil ia akan, ia akan hadhal hukma, akan ini hukum, oleh al-Ahmad Ahmadu al-Mihiyu, oleh Ahmad al-Mihi rahimahullahu ta'ala. Ahmad al-Mihi ni dia, ya, dia sahib Hasyiah al-Mihi ala syarah Sittin Masalah. Okay, dia ada dua, satu Ahmad Dimyati, satu Ad-Dimyati, Hasyiah Ad-Dimyati ala syarah Masalah Sifti Masalah ni, Hasyiah Al-Mihi, Ahmad Al-Mihi ala syarah Sifti Masalah oleh Imam Ar-Ramli Al-Kabir. Anil Budabiri ay hala kaunil mihi naqilan, hal keadaan Al-Mihi itu
menukil ia albihi anil mudabiri, ta'aluk hal bagi an sahib hal Ahmad albihi hala kauni Ahmada albihi naqilan anil mudabiri. Al-Imam Mudabiri, Al-Imam Mudabiri dia ada hasyiah alat tahrir, dia ada hasyiah alat tahrir dan juga ada hasyiah tak silap alal iqna' tu Al-Mudabiri. Kalau tahrir itu macam Syarqawi ya, dia pun Al-Mudabiri pun ada alat tahrir dan alal iqna' pun ada tak silap. Fahadihi maka bermula ini al-ahkamu sekalian hukum-hukum ini al-madhkuratu yang tersebut dia yang disebutkan dia kan hukum-hukum itu kulluha sekaliannya nyo yang tersebut itu yalzamu wajib ya kullu muslimin akan oleh setiap orang muslim ma'rifataha akan mengenali nyo al-ahkam al-madhkurah. Wajib ni ai wujuba far'a wujuban ainiyan akan sebagai wajib yang bangsa ain. Ha. Ah okey. Ah okey wajib okey wajibu talabuha dan wajib oleh menuntutnya nyo ma'rifatiha akan mengenalinya itu talabuha idhafa masdar kepada maf'ul. Dia itu talabu tu fa'il yajibu ai wujuban tala ai wujuban ainiyan sebagai wajib yang bangsa diri sendiri setiap kepala wajib tahu. Ah tu walau bisafari ai walau kanat ma'rifatuha bisafari walaupun adalah mengenalnya segala hukum-hukum itu kainun adalah ia bisafari kainan bisafari ha, adalah ia dengan secara musafir sekalipun ila baldatin ba'idatin kepada negeri yang sangat jauh. Ini fardhu ain kiah benda-benda lain tak ada orang mengajar sini bab puasa ha, wajib pergi musafir negeri lain. Kalau kita tahu negeri mana yang mengajar ha, Johor mengajar Ganu tak ada orang mengajar pun maksud maka wajib pergi Johor. Hei nipah tak ada dekat Terengganu contohnya. Ada dekat mana? Dekat Pahang wajib pergi musafir Pahang. Ada dekat mana? Dekat Perak ya, wajib kita musafir dekat Perak. Kalau tak musafir berdosa. Ha, tu kepentingan fardu ain tu. Orang tak tahu. Ni kan ada orang buat alasan. Ay, tak apa kami tak sempat dah. Kami kerja dah tak sempat dah. Bagi ke anak-anak pula mengajar. Belajar. Eh dah. Hang pun kena belajar tengok. Sepatutnya kena buat macam mana? Hang kena minta cuti. Wajib minta cuti pergi mengaji je. Wajib minta cuti 2 minggu ke ikut hang lah atas kemampuan 2 minggu ke seminggu ke sebulan ke pi cari cuti hak tu ya waktu cuti. Pas faham habis ha, balik kerja balik nak kerja je. Ataupun kerja malam kita tak ada tak tahu dah siapa yang mengajak kita jemput ustaz main rumah. Orang mengajar rumah. Ha, tu pun tak apa. Kena ngaji tu. Ni ada yang buat alasan tak apa kami dah tua dah. Tak ada masalah kami dah tua dah tak ada masa nak mengaji dah. Bagi kat anak-anak adalah. Memanglah nak masuk nak kawan memang lagu tu. Tak sedap diri memang lagu tu. Ada lagu tu melambak. Kat Penang melambak. Lambak lagu tu. Ngaut pun. Tak sedap. Dia ingat apa waktu air ni kira budak-budak je. Oh, 7 tu, 8 tu, perotok dia. Ha ni. Tu orang awam tambah talabul ilmi kalau tak lepas fardu ain hal lagi mampus lah. Tak perlu masuk universiti lah baik kurang. Ni ijazah sarjana muda syariah, ijazah sarjana muda dakwah, ijazah sarjana muda usuluddin. Balik-balik tak api. Hei lipas tanya lagi. Hei lipas tanya lagi, sifat 20 tanya lagi. Bak semayang tanya lagi. Tanya lagi. Haa tu nampak tak mengaji tu. Lepas tu mula buat status misalnya dulu masuk. Dulu masuk universiti tak mengaji sungguh. Padan muka. Kita balas status lah. Padan muka. Tu ya. Dulu duduk tengok kita lain macam. Dulu duduk tengok kita lain macam. Apa ni tak penat pergi sana pergi ni. Han tak tahulah sebab han tak tahu aku macam mana. Han tak tahu apa tanggungjawab sebenar hang tu yang jadi macam tu. Boleh main game lagi, boleh duduk pergi mana-mana merata-rata. Duk
ngaji tempat orang, bukan pergi mengaji, pergi melancur. Contoh mari Mirza Terengganu. Oh, Terengganu dengan banyak pantai. Ipi, hari ni, minggu ni ayat terjun ni. Minggu depan ayat terjun ni. Minggu depan ayat terjun ni. Ayat terjun ni, ayat terjun satu sem habis. Ngapai apa? Tak ngapai apa. Ngaji apa khatam? Tak ada apa. Kuliah tu. Itu. Bila dia sedar keperluan ni, bila dia balik rumah ni. Bila dah habis dah ngaji jazah ke apa, dia balik rumah, orang bagi, orang minta mengajar. Orang minta mengajar. Ataupun dia nak cari kerja. Nak cari kerja? Nak cari kerja pun mesti kerja agama-agama. Takkan kerja bodoh-bodoh, kerja agama-agama lah, pejabat agama. Aduh, dia suruh cari kitab ke, dia suruh cari hukum ke. Dia pula PM. Ni macam mana? Tak tahu ke hal lah kerja. Tak tahu ke hal lah kerja. Dulu hang buat apa? Tidur. Dulu apa? Tidur, air terjun, game. Game apa tu? Tak ingat dulu. Game apa tu? tak ingat langsung. Mengaji tak main. Cik-cik orang mengaji yang main. Mengajian lelaki ni, kat universiti ni ke orang, wuih, hari kemah orang mengaji. Habis orang apa orang gila? Orang apa orang gila? Main universiti ni, jangan sahaja muda cari orang seluruh tu, jadi apa jadi orang gila? Tambah kita pula, sehari dia sebut ni. Tambah kita pula, kita ni wakil untuk kampung ni. Wakil untuk kampung sendiri. Kampung sendiri tak ada orang alih. Berdosa tu kampung. Kita ni tukang untuk menggugurkan dosa orang kampung. Kalau kita balik, kita balik dalam keadaan kita pun tak reti apa. Kita pun tanggung dosa kali, kita kena pergi balik. Jadi orang-orang yang masuk degree ni, contohnya, balik-balik tak tahu apa. Masuk kosong, keluar kosong. Wajib dia ambil balik. Sebab apa? Dia nak wakil kampung tu, wakil tak nak alih. Contoh. Kena wakil tu. Lepas tu buat istilah apa? Dia buat istilah. tak apa, ada hang dah. Nanti kita jemput hang lah. Apa lah otak hang? Ingat nak jemput. Tak apa lah, nanti nak jemput hang tak apa lah. Nanti jemput hang, mai lah kampung aku. Selesai apa lah. Dia bukan masalah jemput ke dok, dia masalah dalam kampung tu ada dok orang lain bab tu. Tak dok berdosa, tu ya. Bukan masalah jemput ke dok, ada pengajian ke dok, bukan masalah tu. tu kena pilot tu. Bila dia buat alasan gitu, tak apa dah. Ada hal tak apa dah. Ada demo tak apa dah. Ada demo tak apa dah. Bila dia buat alasan gitu, dia macam mana? Diri dia culah dalam pengajian. Ngaji biasa-biasa ya. Ngaji sekali. Ngaji maghrib-maghrib gitu ya. Ngaji pas maghrib gitu ya. Ngaji sekat-sekat itu ya. Pas subuh ada kuliah, dia pergi kuliah. Pas maghrib ada kuliah, dia pergi kuliah. Dia tidak takhusus. Dia mengaji cara orang awam. Cara awam memang betul lah, tak habis. tu dia pengajian universiti ni, mari universiti jadi talabul ilmi ni, dia pengajian pun talabul ilmi. Ni pengajian ni contohnya. Kita mengaji ni. Ada orang minta apa? Kalau boleh masuk bahagian Tuhfatul Ikhwan ni boleh tak? Boleh masuk Tashirul Iman ni tak apa, boleh tak? Tak masuk semua. Kita kata kalau ilmu ni kita tak pulun semua, dia main kosong. Kalau contoh kita mengajar, kita baca tiga kitab ni, pilih salah satu je, tak dapat semua langsung. Semua tak dapat. Tapi kalau kita pulut tiga-tiga kitab ni, contohlah dalam bab ni, tiga-tiga kitab ni kita pulut, baru dapat sebahagian. Kalau kita mengaji kitab ni contohnya, kita faham semua, belum tentu. Dan bila kita dah khatam kitab ni, adakah kita mampu mengajar balik? Belum tentu. Dan kita setiap orang pengajian, pelajar, penuntut ilmu ni, pengajar, penuntut ilmu ni, dia perlu ada satu tekad. Bila aku mengaji kitab ni, aku boleh mengajar kitab ni. Bila mengajar tu? Nantilah, bukan sekarang. Bukan yang bila mengaji kitab ni habis, esok mengajar. Dah, nantilah bila diperlukan. 20 tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke, ataupun sekarang ke, tak tahu. Di mana kalau ada orang minta mengajar, kita wajib mengajar. Jadi bila orang minta mengajar pula, kita pula, tak apa, tak layak lagi. Apa tak layak lagi? Nak mengaji bila? Tu. Kalau dah ada kalau dah reti, orang minta ajar, mengajar. Jangan buat-buat tak reti. Tu pun iblis juga. Bila buat-buat tak reti, dia panggil puak-puak hak tak betul, kita pula marah. Tu masalah.
Jadi bila nak hasil nak jadi wangi kapur ni, kena ngaji lama. Kena ngaji lama, tak boleh ngaji sekat-sekat, tak boleh ngaji sekejap-sekejap ya. Kena ngaji lama. Dia ada tekad ngaji lama ni, dia marilah alasan apa pun dia nak ngaji lama juga. Dia tidak ada alasan lain dah. Alasan apa pun dia akan tolak tepi. Sebab apa tu? Nak wakil kapur teruk. Kapur tak ada orang, tak ada orang langsung, tak ada orang langsung, tak ada orang wakil. Jadi kita balik ni bila takhrih, jadi contoh jadi orang lain, kebalik-balik kapur tu, kita sudah bersedia, dia panggil soluhi qadim. Kita sudah sedia. Kalau orang panggil ya, kita pro. Kalau orang tak panggil, kita duduk rumah senyap. Kalau orang tak panggil, dia buat macam mana? Kalau orang tak panggil, dia buat macam mana? Kalau orang panggil, kita kena pergi. Kita dah bersedia. Lama. Dan waktu ngaji pula, jangan kalut pula nak ngajak orang kalau orang tak minta. Tak payah, ngaji. Ngaji. Oh, lama. Sebab tu kalau nak mengaji lama ni, dia kena pisah dengan keluarga. Dia tak boleh duduk dengan keluarga habis. Sebab tu ulama-ulama dulu musafir, dia tak duduk dengan keluarga. Keluarga hantar surat, dia buang. Sebab apa? Dia tak mau. Ada perasaan nak balik kampung. Ini mari sekejap, ini Zab. Minggu depan nak balik. Kepala otak. Minggu depan ada daurah tu. Ada pengajian, ada daurah. Kalau orang tak balik sebab ada benda ni, kemahal. Ni balik, tak apalah raya. Tak apalah, mak panggil dah. Baru masuk universiti, tak apalah, mak panggil dah telefon suruh balik. Dia tak pandai cari alasan. Dia kalau pandai cari alasan, dia pusing twist balik, boleh ya. Tu memang kita kena taat mak bapak, memang betul. Tapi kita yang kena pandai. Kita kena pandai twist lah. Kena pandai cakap lah. Ni atas dasar mak panggil balik ya. Macam tu je. Mak panggil balik ya. Macam tu je. Mak panggil balik balik ya. Macam tu je. Allah. Cik. Dulu kita pun ada mak juga. Kita pun ada opak juga. Ada telefon-telefon tu nak suruh balik ke apa. Kita twist lah. Kita twist balik. Twist balik. Tak nak salah kita. Bukan bipu tak twist. Cara cakap tu kita twist. Yang twist tu menyebabkan mereka pun. Tak apa. Gitu. Ini panggil balik. Mok panggil balik. Dia pula seronok balik. Dia bukan balik tu sebab semata-mata mok suruh tu, dia seronok nak balik pula. Padahal esok tu ada pengajian ke, ada apa-apalah yang menyebabkan kita boleh mencapai malakatul ilmi. Dia beralasan. Dah lah universiti masuk berapa hari. Berapa tahun ni. Okay. Kalau okay, tak apa tu. Malah boleh tiap. Nanti ada bulan 7 ni Pimus apa nama, ajak kita sambung balik penuntut, berita penuntut tu bab adab murid terhadap guru. Situ kena meletiak tu. Itu meletiak ya. Tak mengaji ada iya mana, tak ada tu. Nak ada iya sampai sini. Tu baca syarah meletiak habis tu ya. Cari tu. Habis kemudian ba'idatin qala Allah ni, kita tengok fardu kifayah ni. Qala ta'ala, telah berkata, telah berfirman ia oleh Allah Ta'ala, falawla nafara min kulli firqatin minhum dha'ifatul yatafaqahu fid din walyunziru qawmahum idha raja'u ilaihim. Tak baca tajwid. Falaula, maka mengapa tidak? Mengapa tidak? Falaula nafara min kulli firqatin. Mengapa tidak pergi daripada setiap kumpulan minhum, daripada kalian, ta'ifatun, satu kumpulan kecil, liyatafaqahu fitin, untuk menuntutkan ilmu agama, untuk memahami oleh mereka itu pada agama. Mengaji patut kibayar ni. Ni, ayat Quran ni, surah At-Taubah ayat 122. Pergi tengok tafsir sekali. Sedap, pergi tengok semua tafsir. Tengok apa murah ayat ni. Dia tafsir dah sekali. Pergi tengok lagi, tak tafsir besar-besar lagi. Entah ayat ni, mendalami ayat ni. Allah Ta'ala sebut, Mengapa tidak pergi daripada setiap firqah, setiap kumpulan daripada kalian itu, satu kumpulan kecil. Ta'ifatun ni satu kumpulan kecil. Satu puak lagi, satu puak kecil. Kalau kaum ni besar, kalau taifah ni sebahagian kecil.
Jadi kalau baca kitab fiqh contoh ya, qala taifatu minal ulama, maksudnya sebahagian kecil pada ulama. Ha tu okey. Yatafaqahu fid din, untuk memahami oleh mereka itu pada ulama, wal yudhiru qaumahum, dan untuk memberi peringatan oleh mereka itu akan kaum mereka. Ayo. Orang mengaji fardu kifayah ni teruk-teruk universiti ke pondok ke mana-mana mengaji gila-gila 9 10 tahun, berbelah-belah tahun, berpuluh-puluh tahun, balik-balik nak peringat agama kat kampung tu. Nak peringat ni hukum haram, ni hukum halal. Ni penuntut ilmu pelajar universiti balik-balik kampung, benda haram dia buat, dia kata tak apa, tak apa. Eh tak berani aku. Tak berani pula. Ah tu tak nak, tu tak, dia itu masalahnya tak berani. Dia tahu dah benda tu haram, tak berani nak ingkar, tak berani nak sebut. Ahli keluarga buat benda haram contohnya, dia tak berani nak sebut. Ah tu masalah. Itu masalah. Kita reti dah, kita alik dah reti, tak reti pula, tak mau nak cegah, tak reti nak sebut, takut katanya. Takut orang kata, takut orang kata apa. Idza raja'u ilaihim, apabila apabila kembali ia oleh mereka itu kepada mereka itu, kepada kaum mereka. Ha, kaum ni usahlah. Wal makna, ai wa makna, bermula maknanya, makna ayat ini, makna firman Allah qaulihi ta'ala ni, wa ma'na wal ma'na ay wa ma'na qaulihi ta'ala kama qalahu ar-ramliyu, seperti mana telah berkata ia akan, ia akan hadzal ma'na ar-ramliyu oleh Imam ar-Ramli, fa halla nafara min kulli jama'atin, mengapa tidak pergi daripada setiap jamaah kathiratin, yang besar yang banyak itu, jama'atun, satu jamaah, qalilatun, yang sedikit, minhum daripada mereka itu, jama'atin kathiratin, daripada jemaah yang banyak itu, tahsulu bihimul kifayah, menghasilkan bagi mereka itu jamaah tadi al-kifayatu, yakni fardu kifayah lah. Menghasilkan kifayah ni wakil katanya, menghasilkan wakil itu fardu kifayah tu lah. Kenapa tidak mahu mewakilkan kampung? Kenapa kamu tidak pergi suatu tempat untuk menuntut ilmu sebagai wakil kepada kampung? Kifayah. Liyatakallafu, liyatakaf, liyatakallaful faqahata fid din. Ha, untuk untuk liyatakafalu, takafala, takafalu. Untuk menuntut beban ia oleh mereka itu akan faqahah, akan kefahaman fid din, pada agama. Berasa berat nak keluar kampung daripada, contoh kita duduk mana? Duduk di Johor, nak pergi Terengganu, Iliza. Keluar kampung ni dalam keadaan, wih aku memikul beban kampung. Kena ada perasaan gitu. Tu, aku memikul beban kampung. Ni je nak pergi Iliza. Tak apa, seronok. Seronok? Dia ingat pergi Iliza ni seronok, nak pergi pantai kot. Pergi pantai, pergi Purgang Kelah. Oh, hak ni cukup gila. Di pantai, pantai, minggu ni pantai Tok Jebat, minggu depan pantai UMT, minggu depan ni pantai Patuho, minggu depan ni pantai. Oh, siap atok jadual hari, atok jadual hari, jadual pergi pantai, jadual mengaji tak atok pun. Jadual mengaji hari ni 6 kitab, esok 6 kitab apa, esok lagi 6 kitab apa, esok lagi 6 kitab apa, sampailah habis universiti. Cuba atok lagu tu. Kalau atok lagu tu tak dan nak pergi mana. Ha, kita memang tak ada nak pergi mana. Master ni lah yang dan sikit pergi merata, baru nak merasa ayat terjun. Master dulu orang ajak tak pergi pun, tak nak masa nak pergi. Ha, dulu dulu mereka ajak, ada pengajian pula. Daur, apa, Terengganu ni banyak daurah dulu sebelum Covid ni. Oh, setiap minggu macam ada, mesti ada. Setiap minggu mesti ada. Setiap minggu tu mesti ada. Pengajian setiap malam ada, macam-macam lah sini sebelum Covid. Sekarang online, online pun senang sama juga. Banyak juga online. Tinggal kita nak tak nak. Ha, tu kita. Dan kita kata kita mengaji ni cara honesty lah. Talaki kita ambil, rakaman kita ambil, live kita ambil. Ni live duk tidur. Ni oh, live 15 orang lah tidur semua. Tak isi komar dah. Hak 15 ni pun bukan semua. Hak beli halik ni, hak beli halik separuh je pak. Separuh je pak. Hak separuh tu pula, kalau potong lagi hak Ibrahim berapa pula? Tak tahu. Ha tu. Jadi Allah Taala telah memperlorongkan kita ke arah jalan ilmu, kita tak guna sebaiknya. Esok-esok jawablah di akhirat. Ha tu je. Dia bukan
Kita duduk sibuk, oh, kita kena beramai-beramai. Ini masalah bukan beramai-beramai, semua orang boleh beramai. Beramai sekejap je. Subhanallah pun beramai juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beramai ni. Yang lebih besar beliau tu. Yang takaffalul faqahah fiddin. Itu lebih besar. Kalau kita tak sempat buat duha sebab hak yang ni pun, itu dah sudah memadak. Tak sempat buat duha. Sebab apa? Aku sedang liyatakallaful faqahata fiddin. Nah, tak apa. Sebab apa menuntut ilmu lebih besar pahala daripada 1000 rakaat sunat. Ah tu, okey. Tak dan buat apa? Pengajian penuh. Tak dan buat duha. Tak apa. Ah tu. Eh. Wa yatahammal wa yatahammalul masyaqqa li akhdhiha li akhdhi al faqaha. Keadaan dia tahammalu dan memikul ia oleh mereka itu akan bebanan. Kerana mengambilnya nya faqahah nya kefahaman itu wa tahsiliha dan menghasilkannya kefahaman itu. Ayo. Dia mengaji apa? Wakil kampung. Itu pikul beban tu, bukan pikul seronok. Ni seronok. Oi, seronok ah balik. Baba. Ada program kelas dua kali program kelas semi sem akhir. Program kelas. Sem akhir. Oh seronok ah pi pantai ni. 3 hari 2 malam pergi tu, 3 hari 2 malam kita tak ada masa lah tu. Tambah campur orang perempuan pula, tak mahu tu nantuk hang apa semua wali. Kalau wali boleh jaga pandangan, aku bukan wali. Kalau apa wali tak apa lah, boleh jaga pandangan, aku tak boleh lah, kita bukan wali. Dia kata pandai-pandai lah jaga pandangan, pandai-pandai pun tengok mengarut lah kau, ambil aku tak pergi. Tengok mengarut lah kau. Yang ketua tu. Wa tahsiliha, dan menghasilkan dia. Bukan takat pikul, menghasilkan faqahah, menghasilkan kefahaman. No, nak wakil kampung. Nak wakil negeri, nak wakil daerah, nak wakil apa. Bukan takat baca Quran dia wakil negeri, baca Quran wakil negeri. Faqahah tak wakil negeri. Ha tu bodoh namanya. Baca Quran wakil negeri. Oh, pertandingan tu, pertandingan ni. Oh, pergi peringkat kemasaan. Oh, pergi peringkat antarabangsa. Hak tu ya. Hak tu tak wajib. Hak tu tak ada pun tak apa. Qori yang mengaji sedap tak ada pun tak apa. Yang naknya ilmu tajwid tu ada orang wakil. Hak tu betul lah. Hak tu ilmu fardu kifayah tajwid tu. Hak tu memang mantik kena ada wakil. Kiraat kena ada wakil. Tu fardu kifayah belakang. Hak jadi qori terbangsa ke kebangsaan. Hak tu tak ada apa tu. Hak tu tak ada, tak ada pun tak ada masalah. Negara tak jadi susah lah. Waliyaj'alu ghardahum, dan dan kerana menjadilah oleh mereka itu jamaah tadi tu, ghardahum akan gharat mereka itu, akan tujuan mereka itu, wasarfahim himamihim, dan mengalihkan himmah-himmah, semangat-semangat mereka itu, fitafakuhi, pada tafakuh. Kan ni tak ada, tak belajar. Tu gharat sebab apa? Nanti nak kahwin boleh lah. Sebab apa? Tok tua atau menantu atau bertua tu tengoklah kita sikit ada sijil sijil agama, orang panggil ustaz sikit, kita pun calon ustaz. Boleh lah. Orang tu masalah. Orang apa lagi? Nanti bila kerja jadi cikgu kafar. Masalah cikgu kafar pun tanya. Cikgu kafar pun tanya hukum. Tu jenuh. Patut cikgu kafar tak tahu hukum, jadi cikgu kafar tak tahu hukum, pergi rujuk kita sendiri lah. Ni tanya benda simple-simple, benda yang sepatutnya hantar tapi hang tak tahu, tu masalah. Benda simple-simple sepatutnya hantar tapi hang tak tahu. Jadi Tok Guru Kapar lah. Tok Guru Kapar tu mengajak budak-budak tu, dah mengajak tu. Okay. Kita pun tak berani nak jadi Tok Guru Kapar. Kita nak mengaji lagi. Sekali lagi bila mengaji tak mau kerja. Sampai dah suruh habis lah. Sampai tahap nak kena kerja juga, barulah kerja. Dah habis puas hati dah mengaji, tak larat dah cemuh lah. Baru nak kerja. Ni pok duk sihat lagi, tak sakit darah tinggi ke apa, tak ada sakit. Sembit pok kita ni orang Indun. Orang Indun ni jenis sihat sikit. Sakit pok pun tak ada. Cik manis ke, darah tinggi ke, siap boleh kahwin. Boleh kahwin lagi. Umur 50 lebih dah. Umur 50 lebih, mereka macam umur 30 lebih Malaysia. Umur 40 lebih Malaysia macam umur 80 lebih dia. Sebab apa? Dah tua, dah banyak-banyak penyakit dah. Tu, banyak penyakit. Dia pun tak banyak penyakit.
pok kuat lagi. Siap pok bagi duit lagi. Pok pun kita bukan minta apa duit. Eh, daripada diploma sampai sekarang tak pernah satu sen minta duit. Pok dia bagi. Nak bagi, bagi. Tak bagi sudah. Itu duit. Tak pernah telefon. Assalamualaikum, tak cukup duit. Tak ada. Ha, sebab apa? Bila kita kata kita minta aku tu, hak tu, itu amanah tu. Ha, nak duit sebab kita, kita nak duit, kita nak mengaji, minta kat dia duit sebab nak mengaji ni. Oh, hak tu amanah. So, ha, nak bagi, bagi. Tak mau sudah. Aku pandai-pandai lah berjibat. Kalau tak bagi, pandai-pandai lah telan. Telan maggi, telan ceklat. Ya. Asal boleh hidup. Ah tu. Izara. Apa ni? Tiba-tiba izara ni. Wa sarfa himamihim fi tafaquhi. Ah, dan mengalihkan himamihim, oh tu idhafah tu. Wa sarfa himamihim. Dan menjadikan oleh mereka itu akan sarfa himamihim, akan mengalihnya himah-himah semangat-semangat mereka itu, izara, akan izara, akan memberi peringatan kaumihim kepada kaum mereka. Wa irsyadihim, dan menunjukkan jalan kepada mereka. Wa nushahum, dan memberi dan nasihat-nasihat mereka itu, memberi nasihat-nasihat kepada mereka itu, kaum itu, kaum itu. Ha tu. Jadi kaum ni dia dia isim, dia ismu jam'i, isim jamak. Ha tu, lafaz macam mufrad tapi makna jamak. Ha, jadi itu. Nah, itu tujuan belajar untuk irsyad, untuk beri nasihat, untuk izah kaum. Ini akidah salah, ini akidah betul, ini hukum haram, ini hukum halal. Ni ijazah sarjana muda syariah. Weh, ni macam mana akidah? Eh, bukan bidang aku, kepala otak. Ada orang lagi tu. Ha, kat Jabatan Mufti ada dulu. Dah berat tiga. Eh, bak akidah aku nak ni. Eh, aku tak hati bak akidah, bukan bidang aku, tak hati. Padahal yang tanya tu sifat 20 ya pun, bukan pergi tanya masalah-masalah kalam ke apa, bukan. Eh, aku tak, eh susah, aku tak pernah mengaji. Ha? Lebih kurang aku tu lah jawapan dia. Eh, bukan bidang aku. Kita dengar ni geram. Ha, dah lah Penang ni tak ada apa lah. Dah lah Penang ni tak ada apa lah. Penang ni tinggal kucing. Tak ada apa, negeri kecil lah. Ulama habis mati lah. Tinggal tua-tua sekarang. Tua-tua nak tunggu meninggal. Itu je. Tinggal wafat. Kita duduk main-main maji. Jadi jangan ada istilah. Tak apa. Hang ada-ada. Ha, tu nak saya mati tu. Dah kalau aku ada, hantau ke aku mati bila? Kalau aku, hang harap ke aku, harap ke aku contohnya. Aku balik-balik mati je tu. Macam mana? Kenapa? Hang lah kena mengaji lagi. Haa. Okay. Jadi selagi boleh mengaji, boleh mengaji, mengaji. Haa. Tak payah duduk. Tak hidup sibuk lah nak kerja lagi ke, nak kahwin lagi ke. Ha, mustahab ala talabatil ilmi al-kaf minan nikah. Ha, tu. Digalakkan kepada penuntut ilmu untuk tahan selagi mampu untuk daripada nikah. Ha, tu. Itu mustahab dia. Kalau nikah, habis. Kita tanya dah. Tanya dah budak-budak kahwin. So, bohong lah. Ha, tanya dah. Macam mana? Ui, tak sempat nak merajaan. Ha, baru tak. Ha, dia kahwin habis dah. Tosa duk buat lah. Tak apa, kami nak, kami nak ngaji pas kahwin. Ha, tu cari gila dia panggil. Duk bohong lah. Tak ada dah. Sebab apa bila hang kahwin nak kena kerja, dah kerja habis dah separuh masa tu. Daripada pukul 8 pukul 12 contoh kerja pejabat lah. Daripada pukul 8 pukul 5 habis dah. Yang mana dulu 8 sampai pukul 5 tu hang ngaji berapa buah kitab lah. Ngaji berapa buah kitab lah sampai nak khatam. Tu baru ngaji murajaah pula. Mutola'ah lagi. Kalau hang mutola'ah lah. Ni mengaji tak mutola'ah. Tak baca balik. Itu tanya balik. Itu sepok pun tau. Dia tanya benda yang kita terang. Itu kena sepok tu. Dia baca sendiri lah balik. Dia jadi manja apa tau. Dia perutu ilmu ni kalau tak tahu. Dia kena carilah kitab tu. Terus so, dandan tanya orang tu. Ya. Itu dia dia panggil pemalas taik. Dia tak tahu satu hukum. Contoh tak tahu satu hukum. Apa dia hukum ni? Pergi carilah kitab lah. Kita apa hang ngaji? Bajuri. Bajuri tak ada. Ha, cari Syarqawi lah. Syarqawi tak ada. Ha, pergi cari hak ni lah. Cari. Walaupun sebulan tak jumpa. Ha, sebulan tu lah hang baca. Ha, tu, tu kata Imam. Tu kata Al-Habib Ali Al-Jufri radhiyallahu radha'ala anhu. Dia kata apa? Kalau seseorang tak tahu hukum, jangan rujuk Google. Terus pada Google. Hukum sekian-sekian. Google pun buat tu baik hukum. Ha, boleh lah Pak Edah tahu hukum tu. Tapi dari sudut kita nak berusaha mencari susah payah hukum tu tak ada. Sebab bila kita susah payah untuk cari kitab hukum sekian-sekian, kita bukan setakat nak cari hukum tu. Bahkan kita akan terbaca fawaid-fawaid yang lain dalam kitab tu yang dalam kita sedang mencari hukum.
Oh, baru tahu rupanya hak ni. Ha. Padahal kita tak cari hak tu. Kita cari hukum sekian-sekian, tapi kita jumpa hak lain. Yang mana hak lain tu kita tak tahu juga. Ha. Tu, Pak Idah baca. Eh, tanya dah. Ha, ni hukum apa dia? Memang boleh tanya, tanya boleh lah. Tapi carilah kitab tu. Sampai jenuh. 3 bulan tak jumpa-jumpa lagi. Ha, baru pergi tanya. Sain-sain, kawan-kawan, tanya kawan tu. Weh, apa dia hukum ni? Eh? Bah, tak tahu juga. Sebulan tak tahu. Tanya habis semua kawan. Tak tahu lah kak. Baru tanya tu. Ha, tu cara dia. Ini tak tahu. Tanya tu guru dah. Mampus aku tu. Mampus aku tu. Dia kata apa? Eh, nak cari macam mana? Kami tak layak lagi nak baca baju ni. Tak layak baca tumpah. Itu bukan tak layak, tu iblis. Ha, tu iblis tu. Tu bukan tak layak, tu iblis. Pemalas. Tu bukan tak layak, tu iblis. Dah bila nak tunggu layak, ada cok daripada Tuhan. Boom, hang layak. Dia tu. Cok daripada Tuhan turun daripada Tuhan. Cok daripada Tuhan. Cok Tuhan tu turun daripada arah. Contohnya, probong. Ha, hang layak. Dia tu. Tak ada lah. Kita dulu zaman diploma tak reti Arab langsung. Tak reti Arab langsung ni. Kita pergi beli dah Hasyiah Sahih Muslim. 9 jilid. Pergi letak dekat rak asrama tu tengok pada... Sambil-sambil tidur tu tengok bila aku boleh baca tu kita. Beli saja. Oh, diploma SEM 1. Beli Hasyiah Sahih Muslim. Bukan baca apa, tengok dulu. Wih, bila aku boleh baca kita. Beli pula harga paling mahal. Antara kitab yang paling mahal kita pernah beli, iaitu harga dia RM900. Masa tu guna duit PTPTM. Separuh PTPTM hilang. Hilang kat kitab tu je. Tu. Bila tak aku boleh baca. Kedua kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang bagi. Ataupun ada orang jual second hand RM100. Ta'liq Imam Iraqi. Tu pun tak boleh baca. Tengok. Bila boleh baca lah. Macam tu. Bila kita boleh baca, bukan nak tunggu langut gitu ya, kita usahalah. Pergi mengaji lah, tengok YouTube lah, macam mana nak tahu Arab lah, apa benda semua tu, nahu surah apa. Dia jalan-jalan-jalan, lama-lama boleh. Ini manja. Bila anda tak ngerti lagi, minta tolong baca. Minta tolong baca lo, akulah pandai, ha, bodoh lagi ya. Bila anak pandai. Habis walil wudu'i, sambungan lat, sambungan sambungan bagi beletiak ni tunggulah program bulan 7 bimu nak buat ni. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.